Kita sebagai manusia tentunya selalu membutuhkan mau'idhah tadhkirah. Karena kita dinamakan manusia yang bahasa Arabnya adalah al-insan li'annahu mu'arradun lin-nisyan. Manusia di dalam bahasa Arab disebut dengan insan dari kata an-nisyan. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu pelupa, pembuat khilaf, suka berbuat kesalahan. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu khatta, ini dalam ilmu sharaf disebut dengan sighah mubalaghah. Konteks yang bermakna banyak. Artinya dia banyak berbuat kesalahan, bukan sekedar sekali. Kalau ada yang bertanya, kok kamu buat salah? Ya karena saya anak Adam dan saya bukan malaikat. Tentunya namanya kesalahan. Kata Nabi, wa khairul khatta'ina tawwabun. Tetapi ingat, ada lanjutan hadisnya. Yang diambil potongan pertama aja. Yang namanya anak Adam itu banyak buat kesalahan, Ustaz. Betul, tapi hadisnya masih ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Nabi menyatakan, wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan, banyak pula taubatnya. Ini boleh ambil hadis ini, tapi jangan dipotong. Yang diambil alinea pertama, yang alinea kedua ditinggalkan. Nah, ini tidak tepat. Maka dari itu, kita butuh saling mengingatkan. Apalagi perkara-perkara dunia, pernak-pernik dunia, perhiasan-perhiasan dunia yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita, itu seringkali melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali menyebabkan hati kita menjadi keras. Seringkali membuat kita membangkang dan melanggar hukum-hukum Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Wa dzakir, kata para ulama, dzakir wa karrir. Sering-seringlah memberi peringatan, bukan sekedar beri peringatan. Allah menyatakan wa dzakir. Kata para ulama, dzakir wa karrir. Sering-seringlah, ulang-ulangilah tazkirah itu, peringatan itu, mau'idhah itu. Karena mau'idhah yang diulang-ulangi itu amatlah bermanfaat bagi orang-orang yang punya iman. Kalau setiap kali kita mendengar mau'idhah, mendengar ceramah, tidak memberi pengaruh bagi hati kita, berarti iman kita sudah bermasalah, jamaah. Demi Allah, setiap muslim dan muslimah yang memiliki hati yang bersih, datang ke majelis ilmu ikhlas karena Allah semata-mata ingin mengetahui kebenaran, ingin mencari ilmu agar bertambah pengetahuannya dan bertambah pula amalannya, pasti ayat dan hadis yang akan dia dengarkan itu memberi pengaruh pada hatinya. Kenapa demikian? Karena Allah yang telah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sesungguhnya merupakan ciri khas mereka orang-orang yang beriman. Hanyalah mereka, innama adatul hasr. Hanyalah mereka orang-orang yang beriman. إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Tatkala mereka diingatkan kepada Allah, وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, bergetar hatinya. Ketika dia ingin bermaksiat, dikatakan ittaqillah ya akhi, takutlah kamu kepada Allah, ingatlah akan azab Allah yang akan datang secara tiba-tiba, maka bergetar hatinya. Kalau tidak, berarti ada masalah pada imannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, langsung bertambah iman mereka. Kalau semakin mendengar ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kita semakin gelisah, atau bahkan na'udzubillah, sebagian orang terkadang risih mendengar ayat dengan hadis. Maunya selain ayat dan hadis. Nah, ini lebih parah lagi. Padahal Allah menyatakan ciri khusus mereka orang-orang yang beriman kepada Allah adalah ketika diberikan, sampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyahnya Allah yang mencakup Al-Quran dan hadis, bertambah langsung imannya. Yang tadi ya malas-malasan salat, dia semangat, langsung semangat. Yang tadi ya merasa berat dan malas-malasan salat tahajud, langsung semangat. Pulang dari itu. Yang tadi ya ingin bermaksiat, langsung berhenti. Kemudian Nabi Allah menyatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah Rabb mereka bertawakal. Jamaah yang dimuliakan Allah,
sebuah hal yang hendaknya kita saling mengingatkan antara sesama kita, dan harus sering kita ingat dan kita ingatkan. Sesuatu yang harus untuk sering kita ingat dan kita ingatkan kaum muslimin adalah perjalanan setelah kematian, jemaah. Adalah perjalanan setelah kematian. Karena lemah atau semangatnya, tingginya semangat atau lemahnya semangat kita beribadah kepada Allah, bertambah dan berkurangnya iman kita dalam menjalankan agama Allah, itu kembali kepada sering tidaknya kita mengingat akan perjalanan kita setelah kematian.